Halo guys, jadi hari ini saya mau menjawab komentar dari subscriber di YouTube. Jadi dia bertanya apakah semua pemasangan ring piston pada motor 4 tak itu sama. Jadi untuk pemasangan piston sendiri menurut saya itu ada yang beda-beda, ada yang sama. Jadi tipenya itu biasa itu yang kayak macam ini ya, saya sudah punya filenya beberapa kak, seperti ini. Mana itu? Jupiter Set Robot, Jupiter Set One Injection yang 1DY. Satria tadi saya tidak dapat itunya, penyetelan anunya, susunan ringnya. Ini MX juga ada filenya ini. Nah ini lagi Mio Sporty, Yamaha Scorpio, PGR Fiction R15. Jupiter Set. Oh tadi sudah ada Jupiter Set. Kemudian Mio 125 yang 2 PH kalau tidak salah ini. Nah sebelum kita membahas, maksudnya melihat susunan ringnya, jadi ada baiknya kita kenali dulu susunan nama-nama ring pada piston. Jadi sebelum kita ke teorinya, kita ke prakteknya dulu ya guys. Ini untuk ditunjuk-tunjuk ya. Nah, di sini untuk membacanya itu ada C, D, E, F, G, H. Jadi C itu top ring, rail ring oli bawah, expander ring oli, rail ring oli atas, ring kedua. Ini aja ini sampai G. Jadi ini susunannya. Kalau untuk ini, untuk itu ya, Jupiter Set 1 tipe 2SO ya. Nah untuk yang 2SO sendiri dia itu susunannya seperti ini. Jadi kita kenali dulu, ini ring 1 ya. Ring 1, ring kompresi 1, tapi biasa dikenal dengan ini namanya top ring. Top. Kenapa top? Top itu kan artinya di atas dia. Di atas. Kemudian 2 ini biasa dikenal dengan ring kompresi 2. Kalau bahasa itunya mekaniknya nih, mana itu? Ini ring kedua, biasa second ring juga. Yang sebelah G ini. Kemudian yang ketiga ini ring oli nih. Ada tiga bagian di dalamnya. Nah, ini ring atas sama ring bawah. Ini expander ya, yang semacam gerigi-gerigi ini. Jadi ini ring rail ring oli atas. Nah, ini yang F, rail ring oli atas. Yang E ini expander. Nah ini yang expander nih, yang gerigi-gerigi yang di tengah ini. Rail ring oli atas itu ada ininya, cuakannya nih di atasnya. Ada cuakannya dia di sini. Itu ada keluarkan dari ringnya. Jadi titik ini tuh sebagai penanda posisi untuk semua ring ini. Jadi ini seperti ini kan. Dia tidak ada titik di tempat lain. Cuma satu titik. Jadi kalau misal ini ring oli atas F, berarti patokannya itu dia di sebelah sini. Di sini F. Jadi kalau F di sini berarti yang D di sini, yang D ini kan. Kemudian yang C itu di sini dan yang G di sini dan yang expander itu yang di sini. Jadi begitu saja cara bacanya guys. Nah langsung kita ke teori saja dulu. Nah disini sudah ada juga Jupiter MX, tapi ini bukan MXing ya, Jupiter MX Carbine ini kayaknya. Jadi untuk Jupiter MX, dia untuk ring kompresi saat itu atau top ring dia berada di sini. Kemudian untuk rumah ring oli bagian bawah B di sini. Kemudian untuk C-nya
rumah ring oli bagian atas. Di sini dia guys, di ring oli kedua nih, ring kompresi 2. Jadi teman-teman sudah tahu ya, ini kalau ini posisi posisi cuakan ini harus di mana dan posisinya ini di mana. Jadi teman-teman acuannya itu di ring oli bagian atas ini yang C. Jadi kalau C di sini berarti C-nya ini yang Jupiter MX itu di sini. Di sini dia. Jadi begitu saja untuk mengetahui posisi pistonnya guys. Tapi di sini tidak ditulis keterangan untuk expandernya. Kemudian Jupiter Set 1 yang 1DY guys, ini yang 1DY ya. Yang tadi kan 2SO. Nah, ini posisinya buat teman-teman yang mau screenshot bisa. Kemudian Jupiter Set burung hantu ini yang 5TP. Teman-teman bisa lihat C B A D. Sudah ya. Kemudian ini Scorpio. Sisi C-nya dia sebelah sini. D-nya di sini. Kalau ini C di sini yang D. Kita lihat apakah sama. C ring all ring upper. Oh, ini yang di atas upper, ini yang di bawah lower. C yang di atas ini upper, C out sini. Ring oli atas C. Kalau ini ring oli ya. Kalau ini kalau Scorpio dia sebelah sini. Kalau C-nya, kalau ini Jupiter Set sebelah sini dia. Jadi beda ya. Mio Sporty ya ini. Yang C mana C ini? Expander. Oh, ini dia expander guys. Expander yang ini ya, yang bergerigi ini. Yang di tengah. Tunjukkan pakai pulpen. Ini expander ya. Expandernya dia di ini. Di C di bawah. Kemudian top ring A di sini, B upper ring oli atas, B yang ini. Nah, ini dia celakannya biasanya. Ring oli atas. Kemudian expander C ring oli bawah up, lower D ini. Ring oli bawah ini. Ring kompresi 2 atau second ring A-nya dia. Ini F. Mana F di sini? Nah, ini jarak antara C ke B ini guys. Dia sekitar 20 mm. Jadi ukurannya tuh pakai apa ya namanya tuh? Jangka sorong. Jadi teman-teman ukur pakai jangka sorong untuk menemukan 20 mm ini dari jarak untuk kayak misal dari C ke B ya, dari C ke B begitu harus 20 mm. Ukurnya pakai jangka sorong atau penggaris bisa juga. Ah, ini Mio Sporty ya, tipe yang Mio Sporty 5TL. Nah, ini lagi kita buka yang lain lagi ya. Ah, ini Yamaha Vega ya, Yamaha Vega. Ah, ini dia Vega CBDA, ini dia posisinya. Ini Vega Karbu ya guys. Vega Karbu dia kayak macam sumuran Jupiter Set Burhan tuh. Nah, ini yang fiction. Nah, teman-teman lihat kalau ada yang mau screenshot bisa. A B E D. Ah, ini ya. Expandernya B, ini mana yang B ini? Ini yang B. Oh, expandernya dia di sisi samping ya, samping sini dia. C ring oli atas, ring oli bawah, ring kompresi 2 di sini. Hanya ring kompresi 1. Nah, ini exhaust ya. Kemudian ini Yamaha. Apa ini? R15. Ini R15 V2 ya. Nah, seperti ini dia. Ini 20P R15 V2 ini kayaknya 2008. Mio 125, Mio M3 ini ya. Nih. Matic. Expandernya di D. Ah, dia expandernya agak di bawah ya, dia. Ring kompresi ada di sini. Ah, dia ring kompresinya tidak seperti motor Anul ya. Kalau motor lain kan dia di sudut sini. Tapi dia kayak macam
sejajar dia. Dia sejajar garis dia. Kalau motor lain kan BB kan dia di atas ini, jangan di atas ini. Tapi kalau Matic dia ini sejajar dia. Ring kompresi satu dan duanya. Expander dia di sudut sini, sudut bawah dia. Ini sisa buang exhaust. Kemudian kita ke tempat lain ya. Ini Jupiter Set Robot ya, yang karbu, yang 2010. Ya, yang screenshot bisa di screenshot guys. Oke, sekian dan terima kasih guys.